Rasa olah jiwa olah rogo. Itulah filosofi dari Jemparingan. Tidak semudah yang terlihat, Jemparingan memiliki banyak cerita menarik dari setiap anak panah yang meluncur secara turun-temurun. Bersama saya Farah, semua akan kita kepas di Temurun. Kesederhanaan dan keramah tamahan suasana kota Yogyakarta menyimpan banyak cerita dan warisan budaya yang tak lekang oleh masa. Kesadaran masyarakat dan antusiasme pendatang yang tinggi berpadu untuk selalu melestarikan apa yang sudah mengakar sejak dulu. Selama ini, sebagian besar orang hanya mengenal Keraton Yogyakarta sebagai satu-satunya bangunan istana tempat tinggal raja. Padahal, hanya berjarak sekitar 2,5 km ke arah timur keraton terdapat istana lainnya, yaitu Pura Pakualaman. Kompleks Istana Pakualaman memang lebih sederhana jika dibandingkan dengan Keraton Yogyakarta. Pura Pakualaman juga menghadap ke arah selatan sebagai bentuk penghormatan kepada Keraton Kasultanan yang lebih dulu berdiri. Jemparingan adalah kegiatan memanah tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat Tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Mataram. Berbeda dari olahraga memanah pada umumnya, jemparingan dilakukan dengan keadaan terduduk bersila. Pada awalnya, Kampung Siliran Kelurahan Panembahan Kecamatan Keraton Yogyakarta mempunyai keinginan untuk membangun kembali tatanan masyarakat agar lebih melekatkan nilai-nilai budaya. Komunitas Guyub Jemparingan Siliran bertujuan sebagai salah satu media untuk melestarikan jemparingan atau panahan tradisional, menjadi salah satu dari sekian banyak kegiatan warga di Kampung Siliran yang berbasis nilai budaya dan tradisi yang ada.